has its origin and its roots in ancient Israel and in the Old Testament. Untuk mereka menjayakan agenda mereka, tentu kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah syaitan. The Knights of the Temple of Solomon, or more simply, the Knights Templars. And we come to the base for their global domination. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Incredible biblical prophecy moment, because when you start talking about the building of the third temple, a few years ago this was something that was just whispered. President Donald Trump declaring Jerusalem the capital of Israel, and then of course moving the U.S. embassy to Jerusalem and dedicating it on May 14th, 2018, the 70th anniversary of the establishment of Israel as a nation. Then we had the longest blood moon of the century directly over Jerusalem. And then the red heifer were born. The red heifer was born on August the 28th. The longest blood moon of the century was on July 27th. Then the heifer's born about a month later on August 28th. And has been confirmed by the Sanhedrin to qualify as the red heifer for the dedication of the third temple, the ashes of the heifer. And now they're dedicating today, on December the 10th, 2018, dedication of the stone altar, which will be in the third temple. We know we are in Akhirul Zaman, and very soon Dajjal is going to appear in person, ruling the world from Jerusalem and declaring that I am the Messiah. This fellow there in Jerusalem who says he's the Messiah, well, he is not the son of Mary. Huh? The Messiah who is to come back is the son of Mary. This fellow is not the son of Mary. This is not Jesus. It seems as though we were taken for a ride. This is not the Messiah. This is Dajjal, the false Messiah. And this is not the end of history. The Jews are celebrating, but this is not the end of history. History will now end when the true Messiah comes back. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal ada Masih Dajjal, beda. Kalau Masih Dajjal itu makhluknya, tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Bentuk Dajjal seperti Nabi Isa, tapi perbuatannya melawan Allah. Maka disebut dia dengan Al-Masih Dajjal. Ada Isa yang asli Al-Masih, ada Isa yang hoax, namanya Al-Masihid Dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, hai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat, hum, hai mayat, tegak berdiri, mayat bisa hidup lagi. Orang menyangka dia Al-Masih Isa, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Kaum muslimin, Rasulullah mengatakan agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan 6 hal berikut. Camkan ini baik-baik. Yang pertama, di akhir zaman ini, seluruh umat Nabi tolong dalami kembali, tolong luruskan kembali pemahaman akidah. Belajarlah tauhid yang sahih, tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
pastikan seluruh kita belajar lagi akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi diributkan, ini akidahnya mana, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu. Kaum muslimin belajar. Yang kedua, seluruh umat Nabi, kata Nabi, yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang Islam dari umatku yang hidupnya dalam Islam benar-benar fanatik abis dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik abis. Ini ada dalilnya, ini ayatnya. Ini ada dalilnya, ini hadisnya. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, dan ulama ijma' di atas itu, dia fanatik. Nggak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cibiran orang, tidak peduli apapun resiko. Inilah jalan yang harus diambil oleh umat Nabi di akhir zaman. Mereka-mereka inilah yang lulus tes iman, yang akrab dan nempel, fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi perintahkan kalau Dajjal nanti keluar, maka umat Nabi yang mampu hijrah, cepat lari dan hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah, karena dua kota inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang keempat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, setiap umatnya sebelum tutup salatnya, sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum assalamualaikum, setelah tahiyat akhir, baca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tolong dibaca, Pak, ya, dibaca. Baca itu sebelum assalamualaikum, sebelum assalamualaikum. Yang kelima, cara supaya selamat dari Dajjal. Nabi memerintahkan agar setiap umatnya, khususnya yang hidup di akhir zaman, agar menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama saja, atau 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Dihafal, lalu setelah itu dibaca, jadikan dia selancar kita membaca Al-Fatihah. Apa kelebihannya? Nabi mengatakan, surat Al-Kahfi jika dihafal oleh umat Nabi Muhammad, Dajjal keluar, Dajjal tidak akan berhasil melihatnya, Dajjal tidak akan mampu menemukannya. Dia mengeluarkan cahaya. Kalau ternyata dia ketangkap oleh bala tentara Dajjal, sihir Dajjal tidak akan tembus kepada orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Sekarang buat program agar setiap bapak dan ibu satu keluarga, katakan pada keluarga kita, nah, istriku, seluruh kita dalam satu bulan ini atau dua bulan ini wajib sudah hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Yang keenam yang harus dilakukan ibarat Allah, jika kamu mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, maka larilah kamu segera ke dalam rumah. Pastikan istri kamu, wanita-wanita kamu sudah di dalam rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Kemudian selama di dalam rumah itu, bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai akhir, tamat. Dalam rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Insya Allah rumah itu tidak akan mampu ditemukan oleh Dajjal, tidak pula oleh bala tentara Dajjal. Nggak nampak. Kenapa harus Al-Kahfi? Ingat nggak bagaimana kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi? Orang-orang yang mempertahankan iman, menyelamatkan iman, sembunyi dalam gua. Padahal gua itu ada di negeri kekuasaan raja. Bala tentaranya disuruh menyari mereka. Mereka lalu lalang di depan gua, tapi guanya enggak nampak. Guanya enggak nampak. Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekian ratus tahun, 300 tahun, 309 tahun. Masya Allah. Enggak nampak, Pak. Allah selamatkan penduduk yang ada dalam gua itu. Di akhir zaman, Dajjal dan bala tentaranya akan menyatroni setiap kota-kota di muka bumi. Orang yang masuk ke dalam rumah, di rumah dia bacakan surat Al-Kahfi, akan terjadi hal yang sama. Insya Allah, rumahnya tidak akan nampak, Pak. Tidak akan ketemu. Ini guna membaca surat Al-Kahfi di akhir zaman. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike.